Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini, saya akan membuat video series tentang belajar social engineering. Nah, tapi sebagai catatan atau disclaimer, video ini saya buat hanya untuk bahan pembelajaran saja. Jadi tolong jangan disalahgunakan ya. Ya, harapannya dengan adanya video playlist atau series ini, teman-teman bisa belajar secara step by step, kemudian juga secara terurut, supaya lebih gampang lah belajarnya. Video kali ini, kita akan bahas tentang pengenalan terhadap social engineering. Termasuk sejarah dari social engineering itu seperti apa, kemudian juga definisi dari social engineering, kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab serangan social engineering ini bisa dilakukan, dan lain-lain. Tanpa panjang lebar, kita langsung saja masuk ke pokok pembahasannya. Teman-teman pernah nggak lihat video kayak gini? Atau video ini? Atau mungkin pernah lihat video jenis yang kayak gini? Nah, video-video yang saya tunjukkan tadi itu menggunakan teknik social engineering. Jadi kalau kalian tertarik belajar social engineering, saya sarankan wajib nonton video-video yang tadi sudah disebutkan. Di YouTube ada kok, tinggal teman-teman searching aja. Sekarang kita bahas dulu sejarahnya atau latar belakang dari social engineering ini. Sebenarnya, konsep social engineering ini itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ketika para penipu menggunakan berbagai teknik psikologis untuk memanipulasi orang dan mendapatkan akses ke dalam informasi rahasia atau aset berharga dari korbannya. Ya, tapi mungkin orang tersebut belum tahu bahwa itu tuh social engineering kan? Nah, tapi istilah engineering itu baru muncul pada tahun kisaran 1923 ketika ada seseorang penulis yang bernama Edward H. Smith atau bahasa kerennya Edward H. Smith. Dia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Confessions of a Confidence Man. Nah, nih contoh bukunya. Jadi sejak buku ini terbit, teknik social engineering telah berkembang dan digunakan di berbagai sektor, termasuk di sektor industri, perbankan, IT, dan keamanan nasional. Apalagi di era digital sekarang, social engineering itu menjadi metode yang sangat populer untuk melakukan serangan siber. Biasanya yang sering dipakai oleh si penjahat ini ya kayak teknik phishing atau pretexting yang dilakukan untuk mencuri data atau merusak sistem komputer si korbannya. Sekarang kita coba lihat apa pengertian dari social engineering. Social engineering adalah teknik memanipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Jadi kata kuncinya itu adalah manipulasi psikologis. Dalam konteks keamanan informasi, social engineering ini sering digunakan sebagai metode untuk memperoleh akses ke informasi-informasi sensitif atau pribadi seseorang atau sistem komputer dengan cara memanipulasi manusianya. Jadi bukan teknologinya. Contoh misalkan, ada seseorang penjahat atau penyerang yang mencoba untuk memperoleh akses ke sistem komputer pada sebuah perusahaan. Nah, si penjahat ini dia berpura-pura menjadi seseorang yang berwenang atau dengan meminta informasi sensitif dari karyawan lainnya. Ya, dengan alasan-alasan yang meyakinkan tentunya kan. Atau bisa juga dengan menggunakan beberapa teknik social engineering kayak mengirimkan email phishing, terus pencurian identitas, sampai dengan memanfaatkan psikologis manusia kayak rasa takut atau rasa ingin tahu atau kepo. Nah ini bahaya banget loh sebenarnya. Untuk melakukan social engineering ini dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Dan zaman sekarang juga bisa dilakukan secara online ataupun offline. Ya, contoh misalkan si penyerang tadi ingin mencuri password seseorang melalui telepon atau melalui email. Jadi cara melakukan social engineering ini ya semakin bervariasi, apalagi dibantu dengan jaringan internet ataupun teknologi-teknologi informasi yang ada.
Ingat yang saya bilang tadi adalah social engineering itu memanipulasi seseorang atau memanipulasi si manusianya. Kemudian, mungkin teman-teman bertanya, kenapa seseorang itu bisa dimanipulasi dengan social engineering? Manusia itu bukan makhluk yang sempurna ya. Ingat sekali lagi, bahwa kalau social engineering ini, dia memanipulasi psikologis manusia. Kalau kalian pernah baca bukunya Paul Jezek yang berjudul The Moral Molecule, nah ini contoh bukunya. Beliau menjelaskan bahwa di dalam otak manusia ada molekul yang disebut dengan oksitoksin. Pernah dengar nggak? Oksitoksin ini atau sering juga disebut molekul cinta atau molekul kasih sayang, dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam hal kepercayaan atau trust, kemudian empati, kemurahan hati, dan kebaikan. Contoh misalkan, kalau kalian lihat anak kecil tanpa alas kaki yang berjualan tisu di bawah guyuran hujan yang deras, apa yang ada di otak kalian? Pasti ada rasa empati yang muncul untuk membantu atau paling tidak membeli tisu dari anak tersebut. Atau misalkan ada bapak-bapak yang sudah tua renta, kemudian sedang mendorong gerobak yang di atasnya duduk anak kecil yang sedang tertidur pulas. Apa yang ada di dalam otak kalian? Yes, rasa iba, rasa empati yang mendorong kita mengambil keputusan secara emosional untuk membantu bapak tersebut. Nah, rasa empati inilah yang diakibatkan dari molekul oksitoksin yang diproduksi pada otak kita. Jadi, bukti-bukti yang sudah dijelaskan tadi oleh saya menunjukkan bahwa meningkatnya kadar oksitoksin dalam otak manusia dapat meningkatkan kepercayaan, empati, dan kooperatif pada orang lain. Apakah rasa empati, rasa percaya itu salah, Pak? Enggak juga. Karena sebagai manusia, itu hal yang wajar. Tapi tunggu dulu. Di otak kita juga ada yang disebut dengan molekul dopamin. Atau tulisannya dopamine. Misal nih, kalian pas selesai makan makanan yang enak, yang lezat, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah makan tersebut? Pasti ada rasa seneng, rasa bahagia banget kan? Atau kalian habis main game, taruhlah misalkan main Mobile Legends, terus menang, apalagi menangnya epic comeback. Apa yang kalian rasakan? Happy banget kan? Atau pas pertama kali kalian main slot, kemudian langsung dapat jackpot. Seneng gak? Nikmat gak? Nah, rasa seneng, rasa bahagia, rasa nikmat, itulah efek yang diberikan oleh molekul dopamin. Jadi, dopamin ini dikenal sebagai neurotransmitter yang terlibat dalam experience-experience kenikmatan, dan peningkatan dopamin di otak dapat menyebabkan sensasi senang dan euforia. Jadi kalau oksitoksin tadi itu molekul kasih sayang, empati, kepercayaan, sedangkan dopamin ini adalah rasa bahagia, rasa nikmat, kemudian euforia, dan seterusnya. Nah sekarang gini, bayangin kalau misalkan kita gabung kedua molekul ini antara oksitoksin dan dopamin ke seseorang, maka kita bisa membuka pintu apapun yang ada pada dalam diri seseorang tersebut. Ini yang disebut dengan manipulasi psikologis yang digunakan pada social engineering. Bagaimana cara kita membuat oksitoksin dan juga dopamin pada seseorang itu meningkat? Kita akan bahas di video berikutnya. Udah kebayang belum sekarang apa itu social engineering dan bagaimana social engineering itu bekerja? Kelihatannya gampang banget kan ya? Tapi pada praktiknya nanti akan sangat susah sekali.
Kalau kalian tertarik, silakan save playlist ini dan tunggu video-video series berikutnya tentang social engineering. Sekali lagi, video ini dibuat hanya untuk edukasi dan pembelajaran saja, bukan digunakan untuk hal-hal yang negatif atau sampai kalian melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah terus mendukung channel Dodi Ferdiansyah. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.